Assalamualaikum sahabat berkebun. Ini adalah mesin penebas rumput untuk membuat piringan sawit untuk lahan datar ataupun semi berbukit. Nah, untuk spesifikasi dari unit ini, mesin ini bisa dikendarai ya, seperti di video ini. Untuk panjang pisau pemotong itu 548 mm atau 54,8 cm ya, setengah meter lebih. Sedangkan tinggi pemotongan ini bisa disetel tergantung dari ketebalan rumput ataupun dari medan kebunnya ya. Kalau kebunnya agak semi berbukit, untuk pisaunya agak kita tinggikan sedikit. Kalau dia datar bisa kita turunkan sedikit ya, tinggal kita setel saja dari atas untuk pisaunya. Untuk ketinggian pemotongan ini mulai dari yang paling rendah yaitu 25 mili sampai 114 mm ya, itu ketinggian pemotongannya. Sedangkan lebar kerjanya itu 10.070 mm ya, untuk lebar kerjanya, untuk lebar dari pemotongan rumputnya tadi. Untuk daya dari mesin ini adalah 25 HP, kapasitas tangki 15 liter. Nanti spesifikasi lebih jelasnya kami cantumkan setelah video ini ya. Kemudian dimensinya 1850 x 1225 x 825 mm. Sedangkan beratnya adalah 290 kg. Nah, berapa harga dari produk ini? Harganya cukup tinggi ya. Ini kalau punya sawit 20 hektar ini cocok nih. Kita pakai alat ini, misalnya kekurangan tenaga kerja ya, dan untuk kecepatan kerjanya. Untuk harganya sendiri unit, satu unit ini adalah 147 juta ya, sahabat ya. Untuk beratnya 290 kg. Kemarin kita kirim ke Jambi satu unit yang kecil seperti video sebelumnya, dengan berat 140 kilo kita kirim dari Pekanbaru, itu kena ongkirnya sekitar 600.000. Nah, itu perbandingan saja ya, artinya satu unit ini kalau 290 kilo ya bisa sekitar 1 juta ongkirnya untuk wilayah Jambi ataupun Sumatera Selatan ya. Nah, untuk sahabat yang ingin memesan produk ini bisa melalui WhatsApp kami di deskripsi, atau mau menanya-nanya bisa ke WhatsApp juga ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.